goreng ayam lekker. Tada, klaar. Ayam geprek, ayam goreng, verse groente, lalap. En apa namanya ini, sambal and rice. Halo semuanya, hari ini aku mau makan ayam geprek baru bikin sama sambal dan nasi. Sambal pedes. Oh ya, lek dah tuin main video kayak jangan lupa langganan dan ada suara di luar. Langganan dan jempol ya. Mantap. Sambalnya mantap. Aku sambalnya cabai rawitnya 10. Cabai besarnya berapa yang tadi? 6. Tidak punya lagi, kebetulan tidak punya. Udah seenak gurih. Sayang sekali aku tidak punya, kebetulan hari ini tidak punya banyak sayuran. Jadi sayurnya hanya sayur ini aja, selak, daun selak sama ketimun. Biasanya aku suka kol. Di sini kalau di Belanda namanya speed kol, karena ada banyak kol, Chinese kol, speed kol, apalagi witte kol, rode kol. Rode kol itu merah, kol merah namanya. Pedes. Buncis juga aku suka. Oh ya, tadi bumbu untuk sambalnya hanya 3 aja. Cabai merah, cabai rawit, garam, dan apa namanya, bawang putih, atau satu lagi apa? Minyak panas dari hasil penggorengan ayam. Pedes, Bo. Ayamnya enak, gurih ya. Ini untuk kedua kalinya aku bikin, karena yang pertama kali aku gagal. Nah, yang ini sukses. Karena sebelumnya ayamnya aku rendam dulu di bumbu. Pedes, tapi ingin mau lagi. Selalu begitu ya kalau makan sambal. Suha lata-lata.
Nasinya. Nasinya habis, ambil dulu. Nasi. Nasinya hangat. Mantap sih. Coba makan kayak gini di tengah sawah. Di gubuk gitu loh, di gubuk sawah. Dengan pemandangan sawah. Jadi ingat zaman SMA, zaman SMA suka diajak makan-makan sama teman-teman. Disebutnya apa sih? Kalau bahasa ngeliliwut. Ngeliliwut. Buncis juga aku suka. Dulu gak suka aku buncis. Buncis mentah. Nah, aku nyoba. Aku enak. Tapi aku sukanya yang muda ya buncisnya. Jangan yang bijinya udah gede itu loh. Ini sayurnya sayang kurang banyak. Oh ya, aku sambalnya tidak aku ulek, tapi aku pakai alat. Lebih cepat selesai. Nanti aku liatin alatnya. Apa dipoto? Pakai piring kayu. Padahal ini sebenarnya bukan piring untuk makan. Untuk hiasan. Untuk simpan lilin. Atau untuk hiasan. Cuma aku ingin untuk makan. Aku beli di toko. Oh ya, ayamnya aku iris tipis-tipis. Hampir lupa. Ini ayam geprek tuh. Cuma aku tidak digeprek. Jadi mukbang ayam bukan mukbang bukan ayam geprek. Bingung. Tidak digeprek juga enak. Masih rasa ayam. Pedesnya, Mak. Untung masih kuat. Guys, cabenya aku jangan banyak-banyak lah. Nanti aku nangis. Ada orang di luar. Tetangga. Sibuk. Aku pakai kol. Kol, aku suka kol.
udah dulu ya, aku mau lanjut makannya. Terima kasih sudah lihat videoku. Jangan lupa jempol dan